telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara, tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri pun dicipta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo Santri, ayo Santri, ayo Santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Tangan semuanya ditempelkan ke atas. Koordinator Nasional Gerakan Ayu Mondo, Kyai Haji Lukman Haris Dimyati, menyebut peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober sebagai momen penting bagi para santri dan warga Nahdliyin. Oleh sebab itu, menjaga kesakralan hari itu merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai pencetus fatwa resolusi jihad NU. Kyai Lukman menyampaikan pesan itu dalam rapat koordinasi Pantri Nasional bersama PCNU Pacitan di dalam Paguron Soko Papak, Pondok Termas Pacitan. Menurut Kyai Lukman, Hari Santri adalah penanda spiritualis dan patriotisme kaum santri dan warga Nahdliyin. Maka, menjaga marwah 22 Oktober sebagai Hari Santri ialah usaha menyambung sejarah, seperti seruan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menjaga keutuhan Indonesia. Memperingati Hari Santri sama artinya kita melaksanakan dawuh atau perintah Mbah Hasyim. Fatwa resolusi jihad NU saat ini kita maknai untuk berjuang kepada umat. Oleh karena itu, Kyai Lukman menyeru kepada seluruh kaum santri dan warga Nahdliyin pada hari itu untuk dapat memfokuskan diri, turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Santri. Sebab pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU telah menginstruksikan kepada pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang untuk bersama-sama mensukseskan peringatan Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri merupakan bentuk penghargaan negara kepada santri. Oleh sebab itu, penetapan Hari Santri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 patut disyukuri bersama. Seperti diketahui, peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober akan diperingati serentak di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan oleh PBNU. Di antaranya, kirab resolusi jihad NU dari Banyuwangi menuju Jakarta dan pembacaan 1 miliar selawat nariah. Sementara itu, di Pacitan, peringatan Hari Santri diperingati dalam rangka bentuk kegiatan seperti lomba pembacaan kitab kuning antar pesantren, lomba esai dan puisi, bazar, pagelaran seni budaya, kirab resolusi jihad NU dari Pondok Termas menuju alun-alun Pacitan, AP
Nobel dan Kirab Hari Santri yang akan diikuti oleh ribuan peserta.